ikannya hanya dua. Yang pertama itu ikan bosok dan yang kedua itu ikan sembilang. Nah, ikan sembilangnya enggak begitu besar. Kenapa hanya dapat dua, Mas Jun? Kenapa, Mas Jun? Ya, karena surut tersebut cuma hanya sekejap. Jadi, sehingga kembali lagi asal air surut tersebut terjadinya pasang sungguh sangat banter. Foto, jangan lupa like, subscribe, share sebanyak-banyaknya di channel Mas Jubler di sini. Oke bos, jadi ke rencana Mas Jun tetongkrong ning tanggul ke rencananya lagi menunggu air laut surut. Soalnya Mas Jun dinagi ya arep gogo iwak sembilang ning kali. Cuman air lautnya masih rob, jadi ceritanya kita tetongkrong banding kene itu lagi nunggu air lautnya surut. Tadi sedurunge air laut surut pan solawatan dingin. Ya wes, sebagai tanda berikut doa atau sebagai tanda arep niat kerja konong, ya kita ngalai dengaran kita wong Islam diwajibaken konong, ya iku arep baca solawat. Assalamualaikum. Jalal muka jambili mama sallallahi munalai assalamu nala jalal muka jambili mama sallallahi munalai. Solawatnya kayak yang paling pengantin tuh. Bosku, solawatannya kayak oh ngiring pengantin. Ya wis lah, Bapak. Ini pengantin jadi solawat, bos. Oke, kita nanti lihat Mas Jun mencari ikan sembilang di sungai. Mudah-mudahan ikan sembilangnya bisa memperoleh, bos. Oke. Nah itu bos, Mas Junya tuh sang jagal ikan sembilangnya lagi mau menyelam bos. Katanya ada lubang bos, mau dicek lubangnya barangkali ada ikan sembilangnya. Tuh lihat aja bos, Mas Junya sudah menyelam bos. Mudah-mudahan sih ikan sembilangnya ada bos. Apa kue? Oleh apa? Ontong-ontong. Oh, dong-dong ajak mendur. Long menang bae mendur pan di shot. Oli ya kowe bos, boso gedang. Dapatnya bos, dapatnya boso ikan boso nih. Oh. Boso gedang. Wis lumayan, wadai lah kowe rezeki boso ge kowe. Sampai ngeleg banyu asin ya watuk bos. Ternyata di lubangnya cuman ada seekor ikan boso, bos. Saya kira ikan sembilang monster, ternyata ikan boso bos. Tuh nyelam lagi bos, lagi di cross check maning bukat bae aneh wak sembilang. Lubangnya sih cukup besar. Terus? Sayang sembilangnya ada. Oh, sembilangnya enggak ada, adanya bosok. Wis bosok bu. Iya, bosok buwak. Anu lah wis poke kari kawa bau wis ka lumayan. Nah, kalau mangan ku wak bosone, bos. Cuma lubangnya jare gede. Lubangnya tuh besar, cuma di dalam lubangnya enggak ada ikan sembilangnya, adanya ikan bosok, bos.
Boso gedang kowe jare wong Losari nek. Mbu jare wong Jakarta, mbu wong Bandunge kowe arani iwak apa lah. Pokoke jare wong Losari kowe iwak boso gedang. Yolah tarik maning yut, muga-muga bae oli wak monster kaya sing rolas kilo wak sembilangan cak kaya ngapa wak sembilang di bulan Ramadan gede-gede apa cilik-cilik. Lagi mencari lagi bos, lagi mencari lagi bos tuh masjunya tuh, mudah-mudahan nanti bisa memperoleh hasil bos. Nah itu bos, ikan sembilangnya kena. Ini mendur, Jun. Angel banyunya terlalu dalam, Ber. Banyunya terlalu dalam, jadi angel silam. Susah. Lagi air pasang ya, Jun. Iya, airnya sungguh keras pasangnya nih. Bos, ikan sembilangnya lagi dipatahin durinya tuh. Lobang ikan sembilangnya ada di bawah tempat perangkap anco. Nah itu tadi Mas Jun nyelamnya itu di bawah perangkap anco. Ikan sembilangnya nggak terlalu besar. Ini gimana ini kalinya, sungainya ini arusnya, airnya tuh? Pasang kembali. Tadi surut cumanya setengah jam atau satu jam saja. Lalu kembali lagi langsung rob atau pasang itu. Sungguh sangat santer dan banter gitu. Jadi nggak bisa untuk diterjunin atau silem. Airnya terlalu banter pasangnya gitu. Ini masa mangsa ke-9 ini atau mangsa ke-sanga kata orang Jawa gitu. Ya harus gimana lagi kalau enggak mendarat. Oh, jadi ini mau pulang ini? Iya. Ya udah. Ini Mas Jun, kenapa Mas Jun dapatnya 2 ekor? Yang 1 ekor itu ikan bosok dan satunya ikan sembilang. Ikan sembilangnya pun nggak begitu besar. Kenapa Mas Jun hanya dapat 2? Ya karena air tadinya pasang sehingga surutnya itu cuma hanya sekejap saja. Sehingga kembali lagi langsung pasangnya itu sungguh sangat kencang, bahkan sungguh sangat banter alias keras. Begitu bos. Tadi kata Mas Jun bosku, katanya kondisi air lautnya lagi nggak ada surutnya. Soalnya di sini itu bos lagi diterjang air pasang besar terus atau air besar terus di sini. Jadi Mas Jun hari ini nggak bisa memperoleh ikan yang lumayan banyak, hanya mendapatkan 2 ekor. Yang pertama itu ikan bosok, yang kedua ikan sembilangnya, dan ikan sembilangnya pun ukurannya nggak terlalu besar bosku, tapi ya lumayan lah kata Mas Jun, ya lumayan lah tenimbang nggak memperoleh sama sekali. Jadi sampai di sini aja dulu bosku. Apabila tayangan video ini kurang apik atau kurang bagus, saya dan Mas Jun minta maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.